Baik, kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Hujan deras dan longsor di Pacitan, Jawa Timur menelan korban jiwa. Satu keluarga yang terdiri dari 4 orang dilaporkan tertimbun longsor dan hingga kini masih dalam proses pencarian. Dengan menggunakan peralatan seadanya, ratusan warga bersama tim SAR, TNI, Polri berusaha mencari para korban yang tertimbun material longsor. Keterbatasan alat dan tebalnya material longsoran membuat proses evakuasi korban yang diketahui terdiri dari satu keluarga yakni Biskiman, Sugirah, Bokiem, dan Katinem ini berlangsung lambat. Longsor di desa ini terjadi setelah hujan deras turun selama lebih dari 3 jam. Tingginya curah hujan menyebabkan tebing setinggi sekitar 10 meter di samping rumah mengalami longsor dan menimbun bangunan beserta para penghuninya. Selain longsor, hujan deras juga menyebabkan ratusan warga sempat mengungsi ke tempat yang dinilai lebih aman. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Banyak orang di sini, jalan sudah ditutup semua,